بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا مولانا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis kita pada malam ini, keseluruhan saf kepimpinan Masjid Sultan, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa penganjur, jamiah yang sedia maklum, para hadirin muslimat, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia kita dapat berkumpul pada malam ini dalam rumah Allah yang begini mulia dalam sesi ceramah Maulidur Rasul. Mudah-mudahan kehadiran kita dan lelah payah kita pada malam ini akan terhitung sebagai suatu amal soleh yang akan ditulis dalam buku catatan amal kita, yang akan kita baca buku itu pada hari kita bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fil, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Surah yang biasa kita dengar, anak-anak kita baca, kadang-kadang Tok Imam pun baca, yang menceritakan pada tahun mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan. Surah Al-Fil sudah sinonim dengan sambutan Maulidur Rasul. Maulidur Rasul artinya hari atau bulan dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita orang Islam, kita ada Nabi kita, Nabi Muhammad. Dialah kekasih kita. Yang mengatasi segala benda hak kita kasih di dalam kehidupan kita. Kalau ada lagi benda lain yang kita kasih lebih daripada kasih kepada Muhammad, maka rosak iman kita. Bila iman kita rosak, habis modal kita nak balik bertemu Allah lepas pada kita mati. Bila dah kita habis modal, berat nanang kita. Tak ada benda lagi. Modal hak ada kita sekarang, duit kita, hak tu tak laku di akhirat. Rumah kita tak pakai dah bila kita mati, tinggal ke bini kita. Kereta kita tak muat nak gali kubur besar nak masuk kereta. Tak usah kata nak sumbat Mercedes, kacir pun tak muat nak ubur dalam kubur. Maka tak dapat tidak, kita kena ada suatu perkara, iaitulah amalan kita. Inilah yang akan ikut kita siapa kita masuk dalam kubur, siapa kita bangun daripada kubur nanti,
Siapa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akhila ibni adam salasun, maluhu wa ahluhu wa amaluhu, fa amma maluhu yashabuhu ila qabri ruhi, wa amma ahluhu yashabuhu ila qabri, wa amma amaluhu yashabuhu hatta yub'asa yaumal qiyamah au kama qala. Tiga perkara yang berkawan dengan manusia. Yang pertama harta benda dia. Yang kedua anak isteri dia dan kawan-kawan dia. Yang ketiga ialah amalannya. Adapun harta bendanya berkawan dengan manusia sampai masa dia mati saja. Bila mati dah kawan dah. Sebab itulah kalau kita ada tanah, lepas tu kita mati, tanah tu tak boleh pakai dah nama kita. Kena tukar nama orang hidup. Neh, atau kita beli tanah atau beli kereta, kita daftar di pejabat, dia tanya dah mana IC ni nak ubah nama tuang kereta. Dia kata IC tak ada dah, pasal tuang hak nak ubah nama ni mati lama dah. Kita nak hadiah ke kereta nak ubah nama orang mati dah, tak boleh. Takat hidup kita sahaja. Neh, sayang lagu mana pun rumah hebatnya, rumah aku penthouse 12 juta sing. Bila mati tinggal juga, apatah lagi kalau pangsa puri murah. Neh, istana yang dibina harganya 8.3 bilion dolar Amerika. Nah, mahalnya istana, bila raja tu mati pun tinggal juga istana. Ambil raja letak dalam kotak, tanang dalam tanah, kosong tak bawa benda. Sayang lagu mana pun kita dengan cicing berliang, harganya 8.4 juta beli di planet Mareh. Mahalnya cicing, bila mati cabut juga. Mari tukang mandi mayat, dia cabut tak cicing? Cabut. Jangan kata cicing 8.3 juta, cicing besi pun cabut. Yeah? Kerana itulah harta yang sebenarnya, yang sama-sama menyebabkan kita tertipu. Tak kena tipu buat apa? Daripada muda cari duit, cari piti. Yeah? Bila dapat buat rumah, siap rumah, kita masuk kubur. Siapa duduk? Anak bini kita duduk. Kita tukang cari, leluh macam nak mapuh. Turun pagi balik petang, turun petang balik pagi, turun malam tak balik-balik. Cari harta, dapat harta orang lain yang duduk. Kena tipu tak situ? Kena tipu dulu, kini dan selamanya. Itulah harta. Yang kedua Nabi kata, maka ada pun anak isteri dan kawan-kawan, hanyalah ikut sampai ke kubur saja. Lepas tu balik. Neh, itu pun yang sempat balik. Yang tak boleh cuti tak balik. Anak dia ada duk belajar dekat New Zealand. Mak dia mati. Anak dia kata tak boleh balik, tengah exam. Padahal mak dia tu nak beranak ke dia macam nak mati. Nak panggil doktor, panggil bidang, pukul 4 petang sakit perut, nak beranak ke dia. Bidang mari, sampai maghrib pun tak beranak lagi. Sapa waktu isya tak beranak lagi. Sapa waktu subuh tak beranak lagi. Lepas subuh barulah bidang yang beranak. Susahnya nak beranak ke dia. Bila beranak ke dia pula, blur dia. Neh, beri pakai baju, beri atas sekolah, sakit pergi hospital. Neh, tak ada pitih, beri pitih. Tak ada pakaian, beri pakaian. Siapa boleh kerja, boleh bini. Tetap bila mak dia mati, dia kata tak boleh balik pasal ada exam. Nah, inilah hakikat anak isteri kita. Takat mana pun kalau kita sayang, janganlah sampai melebihi kita sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak laki-laki pun kata tak boleh balik pasal jauh, kalau balik tak dang. Anak laki-laki ada kat New York. Neh, kerja di Nung, jual air batu cendol. Jadi ayah mati di sini, tak dang nak balik. Pasal apa? Flight lusa baru ada. Takkan nak taruh mayat sampai 2 hari. Maka tanang lah ayah, anak laki-laki sulung tak boleh balik.
kerana jual cendol kat New York. Nah, inilah hakikat anak-anak. Dan yang boleh balik pula ikut siapa kubur. Patu masuk dak dalam kubur? Dak masuk. Bila kambuh, anak-anak balik ke anak tunggu situ. Dak tunggu baliklah. Nah, itulah sayang lagu mana pun anak kita, bini kita balik. Nah, 8 beradik. Kena molek anak kita 4 orang tu dak boleh nak solat jenazah ayah. Tak pandai? Oh, komputer jangan main ya. Tak 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 tak. Facebook. Tapi ayah mati dia tak boleh semayang mayat ayah dia. Anak tu sama macam tikus di dalam longkang. Tikus dalam longkang tu kalau kita takak 3 ekor, kita turun minta tolong semayang mayat. Reti tak tikus tu? Tak reti. Anak dia tak reti. Anak dia dengan tikus sama taraf. Betul tak? Inilah hakikat anak-anak. Nampak? Bela macam nak mati. Nah, habis. Bersusah payah berpuluh-puluh ribu habis. Siapa mayat ayah mati dia tak boleh nak semayang. Nah, kalau orang perempuan boleh tahan kira, period. Ni lelaki period apa ke benda? Nampak tak? Nah, dah siapa tukang semayang mayat ayah dia? Tok Imam. Tok Bila. Tok Siok, AJK Masjid. Dah anak dia? Tak boleh tolong semayang. Nak? Ha. Mayat tu kata, kalau aku tahu anak aku gini, masa kecil dulu aku cekik tekok dah bagi mampus. Nak? Itulah. Takat beri duit je ke ayah, baru seri dengan orang lain. Bezanya anak-anak orang yang beriman, bila ibu bapa sudah tidak ada di dalam dunia, mereka boleh berbuat kebajikan. Nombor satu sekali, dia boleh mandikan mayat ayah dia. Dia boleh solat jenazah. Dalam kitab-kitab fiqh kata, yang paling afdal apabila ayah mati, ialah anak lelakinya menjadi imam solat jenazah. Faham? Tapi anak lelaki-lelaki tak pandai. Oh, belajar sekolah pandai. Diploma. Degree. Dapat segulung ijazah. Boleh pakai topi biskut jagung. Ada bulu jatah mata. Lepas topi pula terbang atas langit. Tetapi walaupun dapat segulung ijazah, pakai baju jubah terima degree, boleh master badminton master, boleh PhD pula tu, tiba-tiba tak boleh nak semayangkan jenazah ayahnya sendiri, maka itulah orang yang paling bodoh di atas muka bumi. Betul tak? Kerana ayah dialah asal dia. Dia datang dari sulbi ayah ni. Tu hakikat anak isteri. Nak siapa kubur bila tanam balik. Yang ketiga Nabi kata, maka ada pun amalannya akan bersama dengan mayat di alam barzah. Mari malaikat menyoal bab semayang cukup. Soal bab zakat cukup. Soal bab gitu begini puasa sebagainya cukup. Maka ditidurkan mayat dalam keadaan aman sentosa sampai ke hari kiamat. Bangkit di padang mahsyar nanti, amal akan ikut untuk memberi teduhan kepada mayat. Nah, pada hari yang kita tak boleh minta tolong lagi melainkan dengan amalan kita sendirilah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih kita yang paling hebat. Kalau orang tanya mu ada kasih tak? Jawab ada. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kekasih kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa min ahlihi wa minan nasi ajmain. Tidak beriman kamu melainkan dia lebih sayang kepada aku daripada diri sendiri, daripada anak bininya, daripada sekalian manusia. Kita tanya diri kita, adakah kita sayang Rasulullah gitu? Jawab masing-masing jawab. Tak, ne? Hak Rasulullah suruh, kita tak buat. Hak Rasulullah larang, kita buat. Patu mengaku, I love Rasulullah. Mabuk ke apa? Ne? Ha.
Lalu kita sayang sangat seorang perempuan, kita akan sebut namanya sama-sama. Kalau kita sayang kekasih kita, kita akan ingat dia siang malam. Faham? Maka kita ingat dak Rasulullah. Kita sebut dak Rasulullah. Tak ada masa. Nak selawat, tak ada masa. No time, man. Tak ada masa. Pasal apa kita tidak dang nak berselawat? Padahal kita kerja dang. Keluar pagi, balik malam, dang. Matahari dah naik lagi. Oh, dalam kereta dah. Berebut traffic light. Nak pergi kerja. Cari pulus. Matahari jatuh dah. Dalam kereta lagi. Baru nak balik. Dah sampai rumah. Jam tengah jalan. Cari benda tu. Cari duit. Kita hamba Allah ke hamba duit? Jawab sendiri. Hamba Allah makna orang yang sanggup susah untuk Allah. Hamba duit, orang yang sanggup susah untuk duit. Maka kita pilih nak jadi hamba benda. Faham? Ha. Maka dilahirkan Rasulullah SAW pada tahun gajah. Itulah turun cerita dalam surah Al-Fil. Alam tarakai fafa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Adakah kamu tidak dengar? Adakah kamu tidak melihat bagaimana Allah lakukan kepada tentera bergajah? Kisah tentera bergajah ni, iaitu seorang raja nama Abrahah yang duduk di negeri Yaman. Yaman ni selatan, nah, atas dia itu Mekah, jauh lebih kurang 6 atau 800 kilometer di bawah tu. Maka di Yaman ni, kerajaan Yaman, ketua negara dia nama Abrahah. Ada satu kuil dia buat yang sangat besar. Namanya kuil itu rumah berhala Qalis. Dia buat rumah berhala ni besar sungguh supaya orang mari ramah setiap tahun. Bila mari ramah ke Yaman sebab ada kuil ni, maka akan maju ekonomi Yaman. Tetapi bila siap projek yang menelang berjuta-juta dolar ni, orang tetap pergi ke Mekah juga. Akhirnya Raja Abrahah panggil menteri dia. Sebab benda orang pergi di Mekah. Padahal kita buat ni besar dah ni, berhala besar. Pasal apa orang tak mari juga? Orang tetap pergi ke Mekah. Kata menteri Abrahah, di Mekah ada satu bangunan hebat. Namanya Kaabah. Dan di Kaabah itu ada satu batu daripada syurga, namanya Hajar Aswad. Sebab inilah seluruh orang di perantau Jaziratul Arab mari beribu-ribu untuk datang tengok Kaabah. Nampak? Kaabah ni artinya benda empat segi. Kaabah empat segi. Faham tak? Faham tak empat segi? Sini panggil benda empat segi. Empat segi. Ha, sama je. Dah. Ha. Arab panggil Ka'b atau Ka'bun, Ka'batun. Empat segi. Eh? Inilah bangunan atau binaan yang terhebat dalam lapang planet yang ada dalam cakrawala. Dia dibina oleh Nabi Adam alaihissalam. Binaan kali kedua oleh dua orang kontraktor yang paling hebat, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalam, dengan projek secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang tanya kita binaan apa paling hebat, kita jawab piramid, salah. Menara Eiffel Paris, salah. Liberty Statue dekat New York, salah. Jawabnya Kaabah. Hebat-hebat kota New York, pukul 8 malam sudah tak ada orang. Hebat kota Tokyo, pukul 7:30 gelap dah Tokyo. Hebat kota Paris, pukul 9 tutup. Dublin, Glasgow, pukul 6 petang tak ada orang dah. Tapi kota Mekah siang dan malam berpuluh-puluh ribu orang mengelilingi Masjidil Haram. Betul tak?
Ada. Ada orang dia pergi Mekah buat umrah. Dia nak turun tawaf, dia tengok orang ramai, dia naik balik dalam hotel. Jadi kawan dia kata, 3 hari dah muduk sini, muduk tawaf lagi ni buat apa? Dia kata, aku tunggu tangan tak ada orang. Dia ingat kapung dia tak ada orang. Kapung dia lain lah. Ini kota raya Mekah, kota terhebat, mengatasi Paris, London, New York, Los Angeles, Rio de Janeiro, hotline Cak Ayang belaka. Hak paling hebat kota raya Mekah. Setuju tak? Sehingga dilihat oleh satelit, oleh teropong teleskop NASA dalam jarak 600 km. Nampak Masjidil Haram, nampak Kaabah. Kota raya Tokyo tak nampak. Ini gambar straight daripada NASA. Nampak bangunan tu keliling tu Masjidil Haram, nampak pak segi Kaabah 600 km atas angkasa. Nak? Ha. Dah kalau rumah kita nampak tak? Balik awal terus. Nak? Ha tu. Sebab itulah Islam sebenarnya dialah yang terbaik, kerana dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dengar begitu, Abraha pun dihasut oleh syaitan. Kalau gitu, kita ambil Kaabah, kita buat balik ke Yaman, supaya orang ramai mari ke Yaman pula. Kata Abraha, hok bodoh ni. Faham? Jawab menterinya, tak boleh. Bukan besar kotak kasut Kaabah. Batu yang sangat besar berwarna hitam. Nak akak dengan benda? Tak boleh. Kalau tak boleh, kita cokeh ambil Hajar Aswad saja. Buat balik ke Yaman, letak di berhala Yaman, supaya orang mari ke Yaman pula, maju ekonomi Yaman. Maka bersetujulah. Maka itulah permulaan rancangan tentera Raja Abraha bawa angkatan tentera nak serang kota Mekah, nak runtuhkan Kaabah. Kerana sakit hati ramai orang pergi tengok Kaabah, tak mari ke Yaman, padahal dia buat segala nak kemudahan-kemudahan. Benda yang maju di Yaman tetap tak laku. Itu cerita tentera bergajah. Dah buat apa dia panggil tentera bergajah? Sebab dia menggunakan gajah. Nah, gajah di Yaman tak ada. Kalau ada, bukan gajah Yaman. Begitu juga macam kita Singapura, ada gajah? Tak ada. Ha, kalau ada, bukan gajah, gajah luar, terbabah mari sini. Nah, gajah dia ada 7 jenis gajah. Gajah yang paling kecil, gajah Melaya dia panggil. Gajah Melayu, gajah Malaysia. Kita pergi di Pahang, di Terengganu, di Perak, ada gajah dalam hutang. Nah, dia tak berat mana, besar mana, dia lebih kurang dalam 6 tang seekor. Dalam 6 tang seekor pun kalau jumpa orang lari. Memang lari, tubik tahi lari. Nah, gajah yang paling kecil setinggi 7 kaki. Nah, neh. Gajah yang paling besar, gajah Afrika. Gajah Afrika ni tinggi 12 kaki. Allahu Rabbi, berat 11 tang. 11 tang punya berat. Kaki dia bukan dia pijak, dia letak saja gosok kita mati terus. Kalau pijak tak tahu ah. Letak kaki manja dia panggil gura, gura. Dia gura, I love you. Mati dah kita. Itu gajah. Maka zaman dulu lebih besar lagi. Sehingga gadingnya ni, gadingnya saja, tak, hak putih tu sepanjang 8 kaki. Allahu Rabbi, kita tinggi 6 kaki pun payah. Gading 8 kaki, bayanglah. Kalau gading 8 kaki, takkan gajah 2 kaki. Mesti jalan sodok gading. Tak. Jadi kalau gading 8 kaki, kurang-kurang gajah 12 kaki. Maka diimport daripada Afrika gajah yang paling besar, menguatkan gerombolan tentera Abraha. Gajah yang paling besar akan ditunggang oleh Raja Abraha. Dalam kitab-kitab sejarah sebut nama gajah ni Mahmud. Comel, macam nama orang. Neh? Ha. Mahmud artinya yang baik perangai. Rupanya gajah ni baik sungguh. Orang dok molek perangai, iaitu Abraha. Neh? Bila jalan, maka menghala ke Mekah.
Puak-puak Mekah pada masa itu termasuklah Toki Nabi Abdul Muttalib, adalah satu daripada puak-puak yang pandai berperang, pandai main pedang, pandai main panah dan tidak takut kepada berperang. Selalu berbunuh-bunuhan sama sendiri. Kih cek-cek bunuh. Kih katakan bukan kih besar, kih peripik perang zaman dulu. Nak hebatnya. Tetapi bila siapa berita tentera Abrahah datang nak kepung kota Mekah, maka panglima-panglima perang Mekah semua sudah ketakutan. Ah tu kata. Neh. Bak kita jatuh jangan cakap besar. Nak. Kita ni jenis cakap besar. Aku tak takutlah. Marilah apa-apa aku tak takutlah. Jangan cakap. Kalau tak takut diam sudah. Jangan kabur kat orang. Nak. Ini kabur kat orang. Neh. Kita ni maha cakap je. Amalan tak ada. Neh. Baru masuk persatuan silat baru 3 bulan lagi. Ha cerita kat orang, ha dia hebat, boleh jalan atas angin gini. Ha tak, padahal tali pinggang tak boleh lagi. Baju silat pun baru boleh seluar, baju tak siap lagi. Ha tak. Neh, dia boleh cerita dah tu, dia boleh lawan orang ni, orang ni, orang ni. Itu jenis kita. Neh. Ha. Bila sapalah tentera bergajah mengepung kota Mekah, maka puak-puak musyrikin Arab ni yang cakap besar suka perang serema lari ke bukit. Sebab benda takut tengok gajah. Bukan takut tengok Abrahah, Abrahah dah agak cetong. Takut tengok gajah, tak pernah tengok gajah. Kerana gajah binatang hok asing. Tak ada di Mekah, tak ada di tanah Arab. Neh, bijak gak Abrahah ni. Neh, jadi orang kabur badang orang besar, ada pedang dua depan. Noh, lari habis duduk bukit. Hero-hero tali pinggang hitam, black bear, karatedo, silat lincah, gayung. Habis lari duduk bukit. Pasal apa? Takkan nak lawan keris dengan kereta kebar. Nak? Jadi gitulah. Pendekkan cerita, berkepuk, ambil satu hari nak serang Kaabah. Siapa masa nak serang Kaabah? Abrahah pun beri arahan. Maka gajah tak mau bangun. Faham? Bila hala ke Yaman, gajah nak pergi. Bila hala ke Mesir, gajah nak pergi. Bila hala ke Kaabah, gajah tak pergi. Akhirnya dikatok dengan besi. Katok sampai berdarah-darah gajah untuk bangun menyerang Kaabah. Gajah tetap tak pergi juga. Apa hikmah nak cerita sini? Kadang-kadang binatang lebih cerdik dari manusia. Turak! Padahal manusia ni mengatasi binatang dengan cerdik, dengan akal. Allah jadikan makhluk yang paling lemah sekali, yang paling tak larat, tak rok sekali, manusia. Kita nak lawan dengan bukit, nang tak kita? Tak menang, tak usah bukit tinggi, 60 kaki je bukit. Kita nak batuk kepala dengan bukit, tak menang. Tak usah kata Gunung Everest. Kita nak lawan dengan lautan, kalah kita. Nak lawan dengan matahari, kalah. Lawan dengan bulan, kalah kita. Ambil binatang pula, kalau kita nak lawan dengan gajah, seorang sama seorang, menang orang ke menang gajah? Gajah ketuk, lari terus. Nak, tak menang kita. Kita sangat lemah. Faham tak? Semua bidang kita kalah dengan binatang. Contohnya, lumba lari. Kuda boleh lari 70 kilometer sejam. Antelope hok nampak gini yo. 95 kilometer sejam. Yang paling laju cheetah 115 kilometer sejam. Ha nak. RZ duduk belakang, cheetah tepang. Dah kita boleh lari 115. Tak gerak. Kalah bab lari. Kucing 60 kilometer sejam. Alah, kalah manusia. Nak lawan benda lagi, lawan berenang, menang ikan. Tak usah kata dolphin, dengan ikan tergiri, kalah kita dah. Bertanding menyelang lama, kalah juga manusia. Tak usah kata nak lawan ikan paus, boleh menyelang 6 jam, 7 jam, baru naik. Kita lawan ikan puyuh besar ni, menang ikan puyuh.
Tak percaya balik kegi ambil beledi letak air penuh. Ambil ikan puyuh hak besar ni seka, tok dalam air dan muka kita rendang dalam air. Tengok siapa dia? Allah. Menang ikan puyuh. Faham tak? Kalah semua kita. Nah, kalau kita ngai ikan, tu kita pakai rapala ada tiga mata kain. Nak casting teng teng pok dia bahang. Ikan siakap sekilo saja masuk tiga mata kain dalam mulut, dia boleh goyang sampai kita meseng keluar tali. Padahal kita ikat dan meseng lapang bol bereng Shimano boh, bukan Shinamo. Faham tak? Kemah dah dia tarik bunyi kering 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 tali keluar, betul tak? Kuatnya ikan sekilo. Kita berat 70 kilo ambil seri mata kain bubuh di pipi, boleh lawan tak? Betul tak? Kalah kita. Padahal 70 kilo berat. Boh di pipi naik atas lori teruh buat naik. Ha. Dok menang kita, kita menang dengan akal je. Nak cerdik, boleh buat bangunan, boleh buat komputer, boleh buat kereta api, boleh buat handset. Nak natang tak boleh buat. Tiba-tiba gajah yang tak ada akal bila nak suruh langgar masjid dok pergi. Manusia yang nak langgar masjid, siapa lebih cerdik? Binatang atau manusia? Natang lebih cerdik. Inilah firman Allah dalam Quran. Balhum adal, bahkan kadang-kadang manusia lebih jahat daripada binatang. Dak kenal rumah Allah. Gajah yang dak sekolah pun kenal rumah Allah. Tidak berani derhaka kepada Allah. Umat akhir zaman ramai yang jadi macam natang, macam haiwan. Neh, kaki dua tetapi tidak boleh guna akal dia. Faham? Sanggup masuk dalam api. Nah, orang ni padahal dia mengaku dia cerdik. Orang yang tengok ada api dia masuk juga, orang cerdik, orang bodoh. Cik jawab kali orang Singapura. Orang cerdik, orang bodoh. Ha, dah. Bodoh, bodoh tak sedap. Bodoh kata dia. Ha. Dalil. Kita bakar sampah. Faham? Ambil kertas suat kabur, bakar api. Bila dia nyala, kita erik lembu yang paling bodoh dalam Singapura. Kalau ada, kita suruh lembu tu masuk dalam api tu. Lembu tu masuk tak? Tak. Jangan ambil lembu cerdik yang graduate. Ambil lembu yang paling bodoh di dalam dunia. Lembu tu tidak akan pijak api. Kita terik walaupun tercabut hidung dia, dia tidak akan lalu ke api tu. Parang. Padahal dia lembu yang paling bodoh dalam pertandingan lembu-lembu bodoh sedunia. Betul tak? Padahal dia lembu, padahal dia binatang, dia tidak akan lalu. Padahal api itu kecil sangat, bakar solat khabar saja. Tapi manusia tahu dah, kalau tidak solat akan dibakar dalam api neraka. Sanggup juga tidak solat untuk masuk dalam api neraka. Siapa lebih cerdik, lembu atau manusia? Lembu. Nampak? Betul Tuhan kata balhum adal, bahkan mereka terlebih sesak daripada binatang ternakan. Nak tahu dah, sekali je tinggal solat subuh tidak sempat bertaubat, 6,000 tahun dibakar dalam api neraka. Bapa kita tak takut? Sebab keyakinan tak ada. Nak datang keyakinan kena teh dulu baru kita yakin. Oh tak apa. Nah, tu cerita bila-bila. Sekejap je kita masuk tak apa. Alah, lama-lama kita keluar pula daripada neraka. Kita orang Islam kan. Aku dengar dah ustaz tu khabar. Orang Islam kalau masuk neraka tak lama, dalam 20,000 tahun je. Lepas tu keluarlah. Ha. Sedak gamuk nak duduk dalam neraka 20,000 tahun. Mu balik kaki. Mu tangan duduk dalam neraka. Mu buka api gas. Ha tak? Api dapur buka dalam 20 minit bila merah dah tuku tu, selok kain, buang underwear, duduk 5 saat,
duduk atas tuku merah tu, bilang 1 sampai 5 dengan tuku-tuku buat pergi klinik. Punggung tak ada dah, memang jadi macam pondang jalan. Ha. Betul tak? Tu baru api dunia. Yakinlah kita dengan hadis Nabi, api neraka akhirat 70 kali lebih panas daripada api dunia. Ha, tu. Nah, maka kita nak jadi juga manusia yang lebih bodoh daripada lembu tadi. Nak? Pak marilah, lembu mana pun, lembu Singapura, lembu Johor, lembu Terengganu, lembu Indong, lembu Bangladesh, lembu India, semua tidak akan masuk di dalam api. Padahal tidak ada seekor habuk pun lembu tu yang pernah hadir masuk sekolah tadika. Tapi dia reti juga. Kita ni hok sekolah, hok belajar, hok ada buku, ada surat khabar, ada kemajuan, cerdik, sanggup masuk dalam api. Ini cerita dia. Tak ada akhirat kayak gini. Kita hanya perlukan amalan kita. Kalau amalan kita ringan, hak dunia kita berat, mana tempat dia? Fa ummuhu hawiyah. Tempat baliknya adalah api yang bernyala-nyala. Nah, masa ni kita tak ada hal, kita balik lagi jumpa anak bini kita. Bila masuk dalam kubur, ha. Kita tak usah masuk dalam kubur, lalu kau kubur takut dah. Faham tak? Dah kalau masuk dalam kubur, mayat tu bila kita pikul dia cakap. Mayat bila kita pikul nak pergi ke kubur, dia cakap. Dia kata tak dengar pun, mutlinga pekak. Mana dengar? Nabi sebut, iza wudi'atil janazatu ala aqabihim. Apabila diangkat mayat-mayat, lalu dipikul di atas belakang-belakang manusia untuk dihantar ke kubur. Kalau pikul atau pegang gini, usung mayat, in kanat salihatan, qalat qaddimuni qaddimuni. Jika mayat itu orang soleh, mayat itu akan berkata, cepatkan perjalanan ke kubur aku. Wa in kanat ghaira zalik, jika mayat bukan orang soleh, mayat jenis dak semayang, mayat jenis makan haram, mayat jenis tak taat perintah Allah, maka qalat, mayat tu akan bercakap, ya wailati, celaka sungguh aku pada hari ini. Ila aina tazhabubi, ke mana kamu nak bawa aku pergi pada hari ini? Nabi sambung cerita, yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan, mendengar bunyi mayat bercakap di dalam keranda oleh semua jenis makhluk melainkan manusia. Kucing dengar, itik dengar, ikan pelawah hong dengar, ayam serama dengar, burung layang dengar, segala semut hak lalu-lalu dengar mayat berkata, illal insan, melainkan manusia. Kenapa manusia tak dengar? Dan kan kita ni ada telinga. Nabi sambung lagi, walau sami'a la sa'iqa, jikalau manusia dapat dengar, maka manusia akan pengsan atau mati. Siapa nak atur mayat ke kubur bila akak bunyi dalam kanda, oi nak pergi mana oi? Kita pun biung lepa mayat, tak ada orang nak bawa. Nak? Ha. Atau pulang kereta jenazah, mayat ada belakang. Mayat bunyi, eh driver, cepatlah sikit, lambat bawa ni. Ha. Tekan tebur sikit, mayat kata. Driver pun turun, tinggal ngebeng-beng mayat, balik rumah terus. 3 hari demang. Nak? Ha, tu cerita. Maka kita dan sapar dalam kotak gitu, habis dah lah. Masa ni lah kita nak belajar. Faham? Yang pertama sekali, ilmu tauhid, supaya sah iman kita. Kalau tidak sah iman kita, habis amalan-amalan kita, tidak diterima. Yang kedua, ilmu fiqh, supaya cara kita buat itu betul, semayang kita betul, ibadat kita hak lain betul. Bila betul, barulah ke mana ditulis dalam buku amalan kita. Yang ketiga, ilmu akhlak, ilmu tasawuf,
supaya kita tidak ujub, riak, sombong dan sebagainya. Nah, masalahnya kita meninggalkan majlis ilmu kerana duk rebut harta benda dunia sangat. Dunia tidak salah, tapi kita yang salah kerana melupakan bahagian kita hak akhirat. Benda jadi sekarang, kita jadi umat juhala, orang yang jahil, tak tahu apa benda. Orang tanya kita apa hukum, makna hukum syarak taklifi, tak boleh jawab. Orang tanya kita rukun tayamum berapa perkara, tak boleh jawab. Orang tanya kita doa masuk tandas boleh baca, tak boleh baca. Nak apa benda kita ni? Makan nasi hak Allah, hidup oksigen milik Allah, langit yang kita junjung milik Allah, bumi yang kita pijak milik Allah, bukan milik pak saudara kita, bukan milik tok kita, milik Allah belaka. Dan mana kita nak balas budi Allah? Orang mengajar hukum Allah, munda pergi dengar. Tepat cari duit, 40 kilometer merebut pergi lagi. Lepas tu, berangang-angang nak masuk syurga Allah. Bahang Johnny Walker ke apa ni? Faham tak? Pasal apa kita tidak laju dengan perkara akhirat? Baca surat khabar, 60 muka, depan sampai belakang. Dua kali khatam. Quran sehari baca tak? Tak baca. Sebab tak ada duit. Kalau baca Quran boleh duit, oh beres mah. Nah, turun satu hadis yang berbunyi, artinya siapa yang membaca Quran satu helai, maka dapat emas satu kilo. Oh tengok. Tak ada masa kita nak kerja. Dah sekilo emas berapa mah? Kalau RM Malaysia 180 ribu satu kilo. Pernah beli tak emas sekilo? Tak pernah beli? Nah, belilah sekilo sebulan bagi kat bini. Nah. Ha. Kalau kerajaan buat pengumuman dalam TV, dalam radio, mana-mana rakyat yang membaca Quran sehari sehelai akan mendapat 5,000 sing. Orang baca tak? Oh, tengoklah. Hak isak dadah ni, ada jarum lengan baca. Innalladina amanu. Oh, baca. Mulut buih ni, baca Quran. Pasal apa? Dapat duit. Sebab tu kita tak baca Quran. Betul tak? Kita sanggup tinggal anak, tinggal bini, cari RM230, cari RM230. Nak, tapi kita tak baca Quran. Di mana Quran itu yang datang tolong kita di padang mahsyar. Anak kita tak boleh tolong, mak kita tak boleh tolong, laki bini kita tak boleh tolong, majikan kita tak boleh tolong, mana-mana kerajaan, mana-mana planet semua tak boleh tolong. Yauma yafirru mar'u min akhi. Pada hari itu riyafirru maknanya telah lari seseorang itu daripada saudaranya sendiri. Tetapi ja'a yaumul qiyamah sa syafi'an li ashabihi. Dalam hadis yang lain Nabi kata, Quran akan datang semula untuk memberi pertolongan kepada orang yang membacanya. Depan sikit hadis, ikra'ul Quran, bacalah Quran. Tapi kita tak baca. Pasal kita bukan mengejar kasih sayang Allah. Kita kejar kasih sayang nafsu kita. Nak? Ha. Tak ada masa nak pergi masjid, tak ada masa nak pergi kuliah, tak ada masa nak belajar bak semayang, tak ada masa nak belajar halal haram, sibuk sangat. Nak? Tapi bila mati cari Tok Imam. Nak? Ha. Orang buat kuliah mengajar Quran nak suruh dia pandai, dia duduk main bola. Jadi goalkeeper. Nampak? Ha. Tapi bila mati dia cari Tok Imam. Dah kali sibuk sangat lawan bola, bila mati panggillah goalkeeper. Referee baca talking. Ronaldo yang tukar angkat keranda. Nak? Tak? Tok Imam juga jadi mangsanya. Nak? Ha. Tuh tak? Ha. Buka sekali dengan Quran, dengan akhirat, dan mati tutup dengan akhirat. Tengahnya balik awal. Oh beranak, azan telinga kanan, komak telinga kiri, ikut agama. Lepas tu belah mulut tahnik dengan buah kurma. Tok Imam ni toreh dalam langit-langit ambil berkat sunnah Nabi SAW. Tapi bila besar dah ikut Nabi, perangai macam labi,
Faham tak? Ha. Ada yang hina Nabi padahal dia kecil hari itu ikut sunnah Nabi. Nak? Ha. Belah mulut dengan kurma. Tapi bila besar kondeng Nabi, pertikai hadis Nabi, tolak sunnah Nabi. Kalau tahu nak lawang Nabi gitu, tak usah belah dengan kurma. Belah mulut dia dengan spoket RZ. Faham tak? Ranga mulut, rauk toreh gitu. Faham tak? Ha. Maka apabila gajah yang cerdik ini tahu rumah Allah tidak boleh dilanggar, gajah walaupun berkubang darah tidak mahu berjalan, tentera Abrahah turun berjalan kaki untuk menyerang juga Kaabah. Masa itulah arsala alaihim tayran ababil. Kami utuskan, kami hantar ke atas tentera Abrahah yang degil ni burung ababil, burung hitam yang kecil. Pernah disebut dalam setengah-setengah kitab tafsir, di antaranya kitab tafsir Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang melepaskan atau melempar batu-batu daripada sijil, maknanya batu-batu api neraka. Bukan batu tu burung diambil dalam neraka, tapi sijil ni kata ulama-ulama tafsir, batu berapi. Batu berapi nak ambil mana? Mudah sangat, gunung berapi. Rajin tengok tak gunung berapi dalam warta berita? Bila gunung berapi dia keluar benda, dia memuntahkan api ke air batu. Gunung berapi keluar api ni lah, batu-batu api. Faham tak? Batu-batu api inilah dikutip oleh burung ababil. 3 biji seekor bawa. 1 letak di paruh, 2 pegang di kuku. Tak panah pasal kuku dia keras macam besi. Faham tak? Ha. Maka lepa ke atas tentera Abrahah. Neh, tak pelik pun. Neh. Dah berani burung boleh pergi tempat jauh. La ilaha illallah, burung ni tak macam manusia. Burung daripada Singapura nak pergi ke Pasir Gudang, dia kena naik teksi tau. Tak payah dia tu hampir. Walaupun panjang ni je saya, faham tak? Tapi kalau tengok immigration, maknanya penghijrahan burung-burung ni, dalam rancangan Animal Planet, siapa beribu-ribu batu. Daripada Alaska, gerombolan burung 4 juta ekor, kecil je, terbang sampai ke selatan Argentina. 2 kali bererti. La ilaha illallah. Nak hebatnya burung panjang sayap panjang ni. Sebab apa? Sebab Allah yang izin. Bila Allah tak izin, sayap panjang 150 meter. Boeing 757. 4 enjin. McDonnell Douglas. Jatuh terhempah di dalam laut. Betul tak? Sebab tu. Kul kulung. Katakanlah. Peganglah. Semuanya Allah yang menjayakan. Baru selamat kita dunia akhirat. Duit 8 bilion dalam bank belum tentu selamat. Tapi kalau kita tauhid, iaitu semua daripada Allah, baru selamat. Allah izin burung kecil mengalahkan tentera yang sangat hebat. Faham tak? Neh? Allah izin benda yang berat letak dalam air dok tenggelam. Kalau Allah tidak izin, jarum yang sangat halus letak di dalam air tenggelam. Contoh mudah. Kita tengok di kapal di laut. Faham tak? Kapal yang besar sekali kontena seberat 600 ribu tang. Wah, besarnya kapal. Boleh timbul dalam air. Kita ambil paku panjang ni pula. Berat hanya 2 aun. Letak dalam air tergelam. Nampak tak? Sebab yang menimbul dan menenggelamkan Allah Ta'ala, bukan makhluk. Tu ajaran Islam. Dia kata, doktor ustaz, kapal timbul pasal orang buat betuk dia gitu, memang timbul. Ha, dia lawang juga. Jenis kerah kerok dia panggil. Ha? Ha, patut jahil duduk diam. Ha? Tak usah cakap banyak. Nak bila kita kata gitu, dia lawang balik. Doktor ustaz tu kata, kapal besar timbul sebab betuk dia gitu, betuk kapal. Manusia bijak buat betuk kapal. Sebab tu timbul. Paku dak betuk kapal, batu tenggelam. Kita jawab balik.
Kalau buat betul comel gitu, timbul, bakpa Titanic tenggelam? Titanic tu kapal yang paling besar pada zaman tu. Faham tak? Tengok tak cerita Titanic? Buat ego duduk gini depan. Akulah tu. Faham tak? Ha. Ratus ribu tang kapal yang paling laju, kuasa kuda paling besar, piston paling besar, tiga serombong asap paling besar tak pernah dibuat dalam sejarah, sehingga pakar-pakar laut mengatakan kapal Titanic mustahil tenggelam. Tetapi Allah tak izin dia timbul, maka Allah tenggelamkan Titanic dalam pelayaran yang pertama. Betul tak? Ada tu kuasa Allah. Neh, burung kecil boleh terbang jauh, kapal terbang tak boleh terbang. Banyak mana tengok dalam YouTube, baru nak naik jet, baru nak naik kongkok, jatuh bom. Nak burung duduk tepi kongkok sembunyi. Aku dah jatuh. Bukan kata burung muda, burung tua dah jatuh. Burung tua terbang ada jatuh, debak dia. Tak jatuh dengan kuasa Allah. Burung tua, pada botak burung, tepi ni rambut. Tak jatuh pun. Kongkok jatuh apa? Lah-lah kongkok ni. Duduk dalam muzium. Kenapa? Terlalu berbangga dengan kehebatan. Tahu tak? Itu kata. Allah cipta kita bukan main-main. Dia nak kita tauhidkan dia. Ru'yatul kasrah lil wahdah. Tengok segala kejadian supaya kita balik kepada Allah, pencipta yang satu. Jangan bila tengok kejadian, kita kata makhluk saja hebat, kita lupa Allah. Allah marah kepada kita. Nak? Kita tengok, oh hebatnya, oh hebatnya. Tak nampak Allah maha hebat. Ini kita tak pandang mikir panggil. Budak-budak kongor panggil. Kalau orang cerdik, hebatnya gunung. Siapa tinggi 29 ribu kaki. Everest. Jirang dia K1 28 ribu kaki. Allah hebat. Mesti lebih hebat yang mencipta gunung tu. Itu raja gede. Faham? Ingat kita saja. Ingat Tuhan cipta kita pagi keluar cari makan, cari duit, malam balik. Ingat gitu Tuhan cipta kita. Allah suruh kita fikir. Allah suruh tengok langit, suruh tengok cakrawala, tengok kejadian di bumi, supaya mengagungkan Allah. Tu tujuan Tuhan cipta kita. Kalau tak buat gitu, maka kita lemah di dalam penciptaan. Tak tahu benda tujuan. Tak usah tengok hak hebat-hebat, hak jauh-jauh. Kita tengok diri kita. Faham? Jadi nak tukar tayar kereta. Pernah tukar tayar kereta? Neh, tayar kereta. No, oh mahal ni 120 sing. Dunlop. Lama mana tahan tak 8 tahun? Tak tahan 8 bulan botok dah. Nak tanding ciptaan Allah, tapak kaki kita ada botok? Umur 80 tahun ada orang tukar tapak kaki? Tak ada. Tapi tahan tak kereta tayar 8 tahun? Tak. Mereka sipang tu pun repuk juga. Nak kita beli sofa di kedai harga 2,000 sing. Oh, made in Italy. Hebat ni sofa ni. Nak? Lembut punya ni. Boleh tak tahan 60 tahun? 30 tahun? Dah. Dah dang raya tahun depan patah dah kaki. Kena molek dua kali raya, rosak dah dia punya cushion. Tapi punggung kita ada rosak. Hah? Ada orang tukar punggung? Beratur kat klinik. Doktor kata, makcik sakit apa? Tak sakit, nak tukar bontot. Ada tak? Tak ada. Dijamin kekal sepanjang hayat. Ciptaan Allah Ta'ala. Hebat tak? Ada. Tapi dah kita bodoh, tak nampak. Tazkirah ada di mana-mana untuk mengagungkan Allah. Tapi kita buta. Nah. Kita tak nampak, kita hanya nampak depan kita saja. Tujuan Tuhan buat kehebatan-kehebatan ciptaan-ciptaan makhluk balik kepada Allah. Maka Allah wajibkan kita baca Alhamdulillah surah Fatihah
dalam tiap-tiap rakaat semayang. Surah untuk puji Allah. Sebenar-benar yang bijak hanya Allah Ta'ala. Baru jadi orang yang cerdik. Sebab tu kalau Nabi kata orang puji kita, sunat kita jawab alhamdulillah. Oh, comel bajumu mak. Alhamdulillah. Maknanya lebih comel ialah Allah yang mencipta baju ini. Oh, mu pandai, mu bagus ha. Alhamdulillah. Segala puji bukan milik aku, artinya milik Allah. Nak? Ha. Tapi kita alhamdulillah makna benda, kitalah comel. Oh, comel mula ni mak, nampak kau handsome. Alhamdulillah. Dalam hati memang aku handsome pun. Ha. Pasal apa? Pasal kita jahil. Nak? Kita ni jahil. Hukum kita tak reti. Hukum hakam tak reti. Nak? Syarat sah semayang tak ingat. Nak? Kadang-kadang kita nak boleh nak beza air mustakmal dengan air mutlak tak reti. Eh? Nak suruh takbir raya tak pandai. Tok imam takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Beri dia mikrofon tunduk. Tak pandai. Gang 6 beres. Tak. Itu masalah. Sebab apa? Sebab kita tak sedar lagi. Allah sedang menanti kita. Bila-bila masa tentera Allah iaitu Izrail alaihi salam akan mari ambil nyawa kita untuk balik sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mati tak guna sekapeng dah. Raja pun mati, presiden pun mati, semua mati belaka. Duduk dalam istana mana pun tetap akan mati. Walaupun maknanya anak dia tu doktor pakar, mak dia sampai masa akan mati juga. Ainama takunu yudrikkumul maut, kata Allah. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, di mana saja kamu berada, pasti kamu akan mati walaupun kamu duduk dalam istana yang sangat hebat. Nak pergi mana kita pergi? Tu orang tanang-tanang dah tu zaman tahun 40-an, sudah lama mana 70 tahun duduk dalam kubur. Ha? Zaman Frank Swettenham 130 tahun dulu dah duduk di alam barzah. Zaman Han Tua, Han Jebak, Han Likiu, Han Napi mana? Nung. Sudah 600 tahun duduk di dalam alam barzah. Tahu tak? Orang zaman Nabi Musa, 5,000 tahun dah duduk dalam gelak kubur. Orang zaman Nabi Nuh, Allahu Rabbi. Nak? Kita tak sah duduk ribu tahun. Dalam rumah kita blackout, panas tak ada lampu. Gelak susah dah. Baru 5 minit telefon, halo, halo, blackout, lambat lagi mari Becky, blackout, blackout. Baru 5 minit gelap tu dalam kubur. Kita tak salah masuk dalam kubur. Lalu kok kubur takut dah. Jangan kata 12 malam, 12 tengah hari tak lalu kok kubur. Tengok, kubur. Pasal apa takut? Takut benda di kubur. Ada benda biasa kubur. Ha? Ada benda di kubur. Biasa ada benda di kubur. Orang takut kan? Ada apa? Ada duit? Ada hantu. Siapa ajar mu? Ada hantu di kubur. Tak. Banyak sangat tengok movie, percaya di kubur ada hantu. Padahal di kubur mana ada hantu? Ada dalam hadis khabar? Hantu duduk di kubur? Tak ada. Ayat Quran? Tak ada. Kita diperbodohkan oleh cerita-cerita lakonan. Cerita lakonan tu bukan akidah. Dia buat hiburan saja. Yang mugi percaya, siapa suruh? Nak? Itu kita masalah. Nih? Kita tengok dalam cerita-cerita, dalam drama-drama. Last kali dia ada tulis tak? Cerita ini hanyalah rekaan semata-mata. Nak? Tiada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Betul tak? Patut dia tulis gini, kamu semua kena tipu belaka. Tapi kita percaya akhirnya tak lalu kok kubur kerana takut ada hantu. Tak ada, di kubur hanya ada mayat-mayat yang dikuburkan. Faham?
tak ada hantu, ataupun yang ada roh-roh yang tidak diterima oleh Allah naik ke langit. La tufattahu lahum abwaabus sama', kata Allah. Roh-roh munafik, roh-roh kafirin tidak dibuka pintu langit, maka berkeliaran di bumi. Hantu tak ada. Kita percaya sangat. Tengok cerita hantu, takut. Ha. Dia beli movie, tengok televisyen cerita hantu. Cerita seram. Nak. Oh, takut dia. Siapa dak pergi kecing? Kecing lah botol. Kecing. Takut. Padahal cerita hantu tu hantu sungguh ke dia ambil orang berlakon? Ada dak movie yang cerita hantu dia guna hantu sungguh berlakon? Nak. Ha, akan datang ke televisyen anda satu cerita seram daripada Amerika yang sangat diperkatakan sekarang kerana menggunakan hantu sungguh sebanyak 5 ekor. Ada? Tak ada. Hantu semua lakonan manusia, pakai topeng, mekap dan sebagainya. Action! Action. Kita pun takut cerita ni. Tahu tak? Baru nak cekik, pengarah kata, kak! Atu pun relax, minum air dulu, atu. Atu minum air. Tapi kita ni bodoh, percaya, takut juga. Tahu tak? Kita tak takut yang sungguh. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sungguh bukan lakonan, tak takut. Hatu lakonan, takut. Padahal masa hatu nak buat gitu tu, penuh orang dekat tu. Pegang mikrofon, pegang dinding, pegang payung, pegang kamera. Bukan hatu sungguh. Dah membodoh, mencaya, takut. Eh, aku takut lah tengok cerita tu. 2 kali tengok. Ui, tak berani. Aku tengok separuh tutup. Ini manusia lemah. Pasal apa? Fi kulubihim maradun. Dalam hati mereka ada virus. Ada penyakit. Benda betul tak takut. Benda berlawak takut. Cerita benar dalam Quran tak mau dengar. Cerita pelawak dalam TV sudah hari-hari nak dengar. Masalah tu something problem. Faham tak? Ha. Jadi sampai bila kita nak begitu? Baliklah kita menjadi kenapa kita dicipta oleh Allah. Keluar pagi tak salah untuk mencari nafkah, untuk meneruskan kehidupan. Tapi ingat, kehidupan kita ada 2, kehidupan yang sementara, kehidupan yang kekal. Untuk kehidupan sementara, kita keluar pagi balik petang mencari sesuap nasi. Untuk kehidupan yang kekal, kita bersolat jangan tinggal, kita taat segala perintah Allah. Ada orang buat kuliah ceramah agama, kita hadir sebaik mungkin. Kerana dua-dua ni kita nak hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah. Nah, tapi kalau hasanah fi dunia saja, tak ada bagian akhirat, rugi kita nanti. Bill Gates, orang yang paling kaya, berpuluh-puluh bilion, dikatakan lebih daripada $60 billion duit dia. Tapi tidak ada tauhid kepada Allah. Soalan pertama tak akan lepas jawab. Wama i'tiqaduka, waman rabbuka, dia tak boleh jawab. Siapa yang tidak mentauhidkan Allah, maka bermulalah azab di alam barzah. Nampak? Ne? Kehidupan kita hari ini kejap je. Ne? Tak lama pun. Ne? Nabi kata, umru ummati baina sittin wa sab'in au kama qala. Umur umat aku antara 60 sampai 70 saja. Nah, lepas tu tak ada. Kalau lebih pada 70, jarang-jarang bonus. Nah, ha, biasa 60, 70. Eh? Ha, kena molek sekarang tak siapa pun. Dulu orang kena serangan jantung berapa umur? 70. Pada tahun 70-an. Pada tahun 80-an, orang berumur 60-an sudah kena serangan jantung. Pada tahun 90-an, kata doktor ni fakta, orang yang berumur 40-an sudah kena serangan jantung, mati pada attack yang pertama. Pada tahun 2000 millennium, 30-an sudah kena serangan jantung. 2010 ke atas, setelah satu dekad kita melalui milenium, 20-an sudah kena. Terbaru di Malaysia, 24 tahun seorang remaja, attack kali pertama serangan jantung, mati terus. Balik awal. Kalau ada semayang, alhamdulillah. Tak ada solat, berat nanang. Faham? 15 seksa menunggu di alam barzah. Ini cerita betul. Bukan ambil dalam cerita komik. Ini cerita dalam hadis. Mana? Ini cerita dalam Quran. Siapa tak ada solat,
tiada Islam baginya. Jahat-jahat lagu mana pun kita, solatlah. Nah, tolong jaga solat. As-solat imaduddin, dia tiang agama. Nak, nah, jaga jangan bagi runtuh agama hak lain. Nah, rumah apa semua tu dia mesti ada tiang dulu. Tapak tanah tu tauhid keimanan. Puasa, zakat, haji, amalan, sedekah dan sebagainya, hak tu dinding, atap, pintu dan tingkap. Nak, tapi nak buat rumah, sama ada rumah flat, rumah banglo, rumah tinggi 400 tekak, tiang kena ada dulu. Nak, kalau nak bubuh tingkap dulu boleh tak? Kita nak buat atap dulu boleh tak? Tiang tak letak lagi. Tak boleh. Neh, tak percaya kita pergi rumah tuan rumah. Neh, tuan rumah kata esok tukang mari belaka kita nak start banner rumah ni. Esok tukang pun mari, assalamualaikum ji. Waalaikumsalam. Ah, kami mari ni lah 8 orang tukang nak diri rumah ni. Jadi mana tiang dia? Nak, tuan rumah kata, ayah haji kata kita tak boleh letak lagi tiang, kita nak buat atap dulu. Tukang pun tanya, haji ni ada ambil pil kuda ke? Mabuk ke? Faham tak? Mesti kena ada tiang, solat kena ada. Atas tiang-tiang solat ni berdiri puasa, zakat, haji, sedekah, perjuangan, derma dan sebagainya. Nak, jangan tinggal semayang. Walaupun jeng dalam tambak Johor, kalau aku balik rumah, tak dang ni, semayang di dalam kenderaan. Al-Islam yusrun, agama Islam cukup mudah. Nak, ngadap ke Singapura, belakang Johor Bahru, ke kanan kiblat. Faham tak? Jam ni atas tambak Johor, nak balik tak dang dah. Maka tengok ke arah kiblat, Allahu Akbar, semayang gitu. Faham? Pegang steering, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Macam biasa. Lepas tu orang jalan, jalan sikit. Nak? Naik motor boleh tak? Kita nak turun tak boleh pasal beratur motor. Kalau boleh turun, wajib semayang atas rupuk, atas jalan, atas tebing, atas tanah, tepi patah. Faham? Tapi kalau tak boleh berhenti, semayang atas motor. Nak? Allah, Allahu Akbar. Kalau super baik, Allahu Akbar. Lagi jauh ha? Kalau geng ahli dia bising, Allahu Akbar. Nak buat ke mana? Nak jalan motor? Nak? Tapi semayang, betul tak? Kalau tak semayang, dia adalah anak beranak syaitan. Tak ada kira siapa-siapa. Faham? Kerana orang yang enggan tunduk kepada Allah, iblis. Maka siapa tak mau tunduk kepada Allah, dialah tentera-tentera iblis. Walau pangkat apa sekalipun, kalau doktor tidak semayang, doktor iblis. Itu saja. Kalau businessman tak semayang, businessman iblis. Nampak? Sungguh. Kita nak balik ke sini, orang kemari kita mandi, kita mayang, kita mayak, kita nak simpan dalam kubur, ada kehidupan yang kedua. Nah, wa annallaha yabasu man fil kubur, Allah Taala akan yabasu, akan membangunkan semula man fil kubur, mereka yang ada di dalam kubur. Bangun buat apa? Ada pangfair pada masa? Bukan pangfair, ada mahkamah untuk dibicarakan. Nampak? Siapa jadi hakim? Allah Taala. Siapa saksi? Tangan kita, kaki. Mulut akan ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Betul tak? Watukallimuna aidihim. Nah, sampai habis ayat. Maka tak kiralah apa jadi sekalipun program Maulidur Rasul, supaya kita keluar daripada masjid malam ni, kita berazam untuk membetulkan keadaan. Kerana Rasulullah adalah penghulu segala Nabi, dialah harapan kita untuk kita tumpang tuah Rasulullah di akhirat nanti. Kita tak dang jumpa Rasulullah, tak apa, tanda kita sayang. Kita buat majlis Maulidur Rasul, tapi bukan sekadar majlis, supaya kita tambah lagi semangat cinta kita pada Rasulullah, bukan di mulut tapi pada perkataan, perbuatan dan segala tikah laku kita. Kita akan marah orang yang mempertikai atau memperlekeh Rasulullah.
dan kita akan sayang siapa yang sayang Rasulullah. Barulah kita dapat minum di kolam Kausar Nabi di hari akhirat nanti. Kalau kita tidak ikut sunnah Nabi, kita buat happy kita saja, kita tak rasa Nabi ni mustahak untuk kita ikut, maka tak dapat minum di kolam Kausar di akhirat nanti. Bila tak minum di kolam Kausar, maknanya dia akan pergi ke sebelah syurga. Orang putih panggil go to hell. Faham tak? Ha. InsyaAllah. Nah, biarlah kita bersemangat balik untuk sayang Rasulullah. Anak kita, kita sayang juga, tapi lebih Rasulullah. Bini kita, kita sayang juga, tapi lebih sayang Rasulullah. Faham? Jangan sampai bini punya pasal kita tak pergi masjid. Nah, nah, Nabi Ibrahim, dia tinggal isteri dia Siti Hajar dengan anak Ismail masa kecil di kota Mekah. Tak ada bangunan, tak ada rumah, padang pasir. Sebab Allah yang perintah. Betul tak? Supaya kita tak boleh beri alasan di akhirat nanti kerana anak bini, kita tak sempat nak pergi masjid, nak pergi surau, nak pergi kuliah. Nabi Ibrahim tinggal di kota, di Mekah yang tak ada kota, tak ada rumah. Bini dengan anak hok masih kecil, tak ada duit, tak ada orang, tak ada atap, tak ada air, tak ada makanan, balik ke Palestin sebab perintah Allah. Jadi kita takkan tak boleh tinggal bini kita di rumah sekejap untuk hadir kuliah agama selama sejam setengah. Tahu tak? Padahal kita tinggal rumah yang bini kita tu ada rumah, ada bilik, ada makanan, ada fris, ada kuih, ada air, ada televisyen, ada lapu, ada segala mak nenek. Nak? Haa. Ni tak ni. Abang nak pergi mana bang? Haa, malam ni ada kuliah kat masjid. Tak usah pergi lah malam ni. Saya takutlah duduk seorang kat rumah. Ada lipah lah kat rumah. Ha. Ambil lipah tu, boh dalam kain dia. Ha. Biar padang ke muka. Laki bila dengar bini kata gitu, terus tak pergi masjid. Faham tak? Bini punya pasal. Padahal mu nak jawab kat gini. Ni sekarang ramai mana orang yang tak ingat doa masuk tandas. Doa keluar tandas tak ingat. Tapi menjadi suami orang. Ni apakah benda gitu bodoh gitu. Tak percaya suruh juru nikah. Masa nak nikah, sebelum saya akadkan, ijab kabulkan pengantin, saya ada beberapa soalan untuk disoal. Soalan pertama, cuba pengantin jawab dan baca doa pergi masuk tandas. Ha. Pengantin kata, boleh saya ke tandas? Ha. Tak kecing-kecing pengantin, tak boleh kahwin, tak ingat doa masuk ke tandas. Betul tak? Allahu Rabbi orang lain, budak lagi, baru 10 tahun, 12 tahun, sudah hafal Quran, sudah ingat hadis. Betul tak? Alfiyah Ibnu Malik, nahu 1000 bait duduk dalam dada. Faham? Kita tua nak mapuh esok sekarang. Muka pun berkedut dah. Dah ingat lagi doa masuk tandas. Doa keluar tandas. Bacaan bila angin ribut, hujan terlalu lebat, nak baca benda tak reti. Yang kita reti, makan, 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 minum air. Itulah hayawan yang berkaki dua. Betul tak? Al-mu'minu himmatuhu ilal, al-mu'minu himmatuhu ilal masajid. Orang beriman hanya ada cita-citanya siang dan malam nak pergi ke rumah Allah. Wal bahimatu, adapun binatang, himmatuha ilal akli wasyurbi, cita-citanya hanya nak makan dan nak minum saja. Makan minum main, makan minum main, jenis kambing. Nampak? Ha. Maka sebelum kita jawab soalan, boleh tak sejam lagi?